to let me know. Salam alaikum wa rahmatullah. Ya Rabbu wa abla atir jumala. Karena salim Nabi kesunan jara tamu man syarat mulia, mulia wari ranum lampuan, mulia rakan mame suara. Untuk aurat yang nggak ngepas. Nah, kalau menurut saya memang bagus sih kalau diapakan baju yang sopan daripada yang ketat terlalu nampak. Tapi kadang-kadang kan ada orang menurut kebiasaan. Ya nutupin aurat kita lah. Menutup aurat. Fashion tuh apa ya? Ya berpakaian. Lagi umum di ada sih kan cuma membungkus. Memang menutup. Untuk aurat bermusana muslim gitu. Terus pakai jilbab, pakai rok, pakai baju panjang. Sana. Baju haji laganya. Baju muslim. Baju anak ketat-ketat. Kalau facial itu kan khusus dia biar orang kita menarik. Kadang-kadang dia kerja di salon, kadang-kadang dia bidang pengantin. Kalau kita kayak gini, kayak gundur, kayak ini pelet kan orang nggak tertarik. Ya secara kita fitrahnya wanita, wanita itu kan harus menutup aurat. Ya jadi it's okay loh kalau ditangkap yang dia pakai baju seksi itu wajar-wajar yang nggak pakai jilbab karena kan nggak nutup aurat. Ini kan Aceh gitu, secara Aceh. Ya kan? Pada dasarnya kita katakanlah remaja-remaja sekarang itu sebenarnya mereka belum tahu. Ya? Sebagai pria normal. Ya, pasti ada lah. Kadang-kadang kok kita ngelihat orang Aceh ini nggak tahu bilang lah malu. Mengundang salwat go. Astagfirullah, kenapa ini bisa terjadi? Tapi kalau di sini berkerudung tapi nengok bawahnya, ih Allah tuh, nauzubillah. Kalau syariat ya, menurut saya ya, syariat ya, itu menurut saya pribadi. Pakaiannya harus tutup aurat. Ya, secara kita perempuan, begitu mahasiswa, maunya jangan terlalu ketat, jangan terlalu alim. Kalau misalnya kayak kita yang kecil-kecil pakai baju yang alim-alim kali yang gede gitu kan, jadinya kayak kodok gitu, tenggelam. Jadi yang biasa-biasa aja, setidaknya jangan nampak-nampakin postur-postur itu loh. Iya, biasa aja. Ya, tapi standar. Jangan pakai cadar pun gitu. Jangan terlalu itu juga. Jangan terlalu elit-elit kali lah kita. Pakai baju tebal kayak gini misalnya kan. Kalau muslim itu pakai baju yang kayak gini kan, pakai jilbab, pakai rok. Syariah yang betul-betul kafah. Soalnya yang diwajibkan bagi seorang perempuan itu yang bisa nampak ya aurat mukanya aja sama telapak tangan gitu. Seharusnya memang jilbabnya setidaknya segini gitu kan. Jangan pakai celana ketat, celana kain setidaknya jangan dilarang gitu. Maksudnya dia memakai baju itu yang tidak membentuk bentuk badan. Untuk itulah jangan pakai celana yang ngepas. Tapi kalau cewek enggak cocok pakai celana. Dia pakainya rok. Bukan muslimah yang menutup aurat. Oh, itu sudah jelas sekali kalau kita seorang muslim, kalau kita pakai baju muslim, sudah jelas sudah terlindung dari segala macam kemungkinan-kemungkinan dari remaja-remaja laki-lakinya yang mungkin bisa ya terpengaruh. Kalau kita ini bisa mengcover lah, mengcover dan untuk itu ya lebih bagus kan. Seharusnya memang pakaian kita seperti yang dianjurkan di dalam agama Islam. Jangan meniru gaya-gaya orang barat. Sekarang kan mahasiswa atau anak-anak yang lainnya, anak-anak remaja
zaman sekarang lah banyak kan yang meniru-niru gaya luar gitu kan, bawa pulang ke Aceh gitu. Muslim yang standar itu belum ada ketentuan bakunya. Cuma karena asumsi kita di sini masyarakat Aceh khususnya loh semua ini apa namanya, memang sudah menganut syariat Islam, jadi setidaknya mereka sudah pahami bagaimana standar pakaian yang Islami. Berpakaian secara Islam itu sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Seperti apa ya? Ulurkanlah jilbabmu ke seluruh tubuhmu. Itu ya, standarnya seperti itu, jilbab sampai dengan ini. Baju apa namanya ini baju ini? Kurung. Baju kurung atau dikombinasi dengan celana di dalamnya. Nah, itu dah standarnya. Baju muslim lah karena ini syariat. Dua-duanya yang non muslim masih penting. Kalau sekarang kebanyakan orang penjualan baju di Los Mawai ini, sampai kalau dulu ada tokonya sekitar, kalau di Los ini taruhlah 68 toko. Sekarang udah bertambah hingga 150 toko lebih kurang gitu. Biasa aja. Ada yang kalau yang mau cari yang itu ya minim. Kebanyakan yang pas. Iya pakai rok gitu ya, busana muslim. Tapi selama berlaku syariat Islam, alhamdulillah dari tahun berapa, tahun 2004 khususnya di Los Mawai ini, setidak-tidaknya mereka sudah mulai menutup kepala. Muslim ya tertutup, tapi ya banyak ngepas. Nah, kebanyakan yang gitu sekarang. Jadi cewek itu bahkan jilbabnya sampai ke bawah punggung, apa namanya, pantat ya, panjang jilbab besar itu. Tapi begitu kena razianya di atas kereta itu, dalam jilbabnya itu cowok. Kan kadang-kadang orang itu pernah sanksi, ini perempuan apa? Itu sih. Sekarang lebih dominan baju muslim. Dan di kalangan remaja, celana-celana, baju-baju panjang gitu. Hilang identitas diri dan hilang jati dirinya. Artinya mereka tidak tampil sebagaimana dirinya sendiri, tapi lebih cenderung ikut-ikutan. Ini hidupnya. Dia mau dibilang laki, dia pun bukan. Mau dibilang perempuan, dia pun bukan. Sama aja. Dalam istilah peribahasa, musang berbulu ayam. Kita lihat dari luar dia seekor ayam, tapi berhakikatnya musang. Kita contoh. Yang remaja putra pakai baju teluk belanga, pakai jakrum, pakai peci lagi yang rupa. Ilikut, ipi cewek, baju ketat, berpelukan. Dan itu kan teman-teman, marwah martabat bangsa Aceh kaibah. Kalau tidak pakai jilbab gitu, ya kadang-kadang ada juga risih gitu. Nengok situasi keadaan di Aceh ini kayak mana, nggak bisa sek. Oh saya udah berdandan, ya pakai selendang deh, celananya ketat boleh ketat, tapi jangan terlalu kali loh. Kalau sekitar lingkungan kita lihat orangnya pakaiannya sopan, ya mungkin ada risih. Iya. Nah tapi karena kita udah terlalu biasa, jadi kita kan ngerubahnya secepat itu nggak mungkin, ya berlahan-lahan. Setuju sih, tapi jangan terlalu, maksudnya diharuskan pakai rok gitu kan. Kalau misalnya pakai celana pun bisa, tapi bajunya yang panjang sedikit gitu. Pemberlakuan